Yang pertama, teman-teman, materi kali ini kita akan berbicara tiga hal utama sebetulnya terkait dengan Taylorism dan Fordism dan Post-Fordism ya. Ketiga bagian ini saya kira ini penting diketahui teman-teman dan kita untuk mendiskusikan bersama sebetulnya. Dan nanti saya akan coba memberikan gambaran umumnya. Dan teman-teman kelompok, saya harapkan mampu mendudukkan gagasan utama, gagasan umum dengan ketiga konsep tadi. Kita ketahui, teman-teman, dari gagasannya Durkheim yang ditulis dalam karya magnum opusnya, karya masyhurnya, The Division of Labor in Society. Ada bukunya, mungkin teman-teman juga bisa download PDF-nya. Yang intinya adalah dalam buku tersebut Durkheim lebih menekankan ada pembagian kerja pada masyarakat. Hal ini yang biasa kita ketahui dalam konteks solidaritas organik dari Durkheim yang menitikberatkan adanya pembagian kerja di dalam masyarakat. Ada tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepada orang tertentu untuk mengerjakannya. Ada bagian-bagian khusus yang memang hanya dikerjakan oleh orang khusus. Ataupun pekerjaan tertentu dikerjakan oleh yang lebih spesialis. Begitu. Taylorism, Fordism, dan Post-Fordism. Nah, itu bahasan yang pertama, teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana sebetulnya, dalam bahasa saya, manusia modern begitu dalam melakukan pekerjaan tertentu. Dari beberapa teori yang saya kira teman-teman juga sudah mafhum, yaitu terkait dengan konsep dehumanisasi. Sekarang eranya hari ini manusia itu manusia itu diangkakan ya, sederhananya gitu. Misalkan gini, dalam suatu perusahaan itu, dalam suatu perusahaan itu ada nomor-nomor untuk pekerja ya, 1 sampai 1000 katakan. Mereka ataupun manusia, orang-orang yang di dalamnya ada segi kemanusiaan dan sebagainya, di quote unquote dihargai dengan sebutan nominal-nominal saja. Oke, ya, pelan-pelan ya teman-teman untuk mencernanya. Artinya gini, para pekerja ini hanya sebuah number gitu. Hanya sebuah angka yang mana hal ini berimplikasi kepada prosesisasi ya, dehumanisasi, proses mengeluarkan manusia dari ya, quote unquote sisi kemanusiaannya. Karena misalkan dengan sistem hari ini, industrialisasi hari ini, pekerja manusia sebagai number, sebagai angka, mengikuti perintah-perintah dari pemilik kapital untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan divisi-divisinya masing-masing gitu. Nah, kedua hal ini saya kira teman-teman harus mampu mendudukan dengan ketiga konsep yang bahasa saya konsep yang akan kita diskusikan sampai sekitar pukul 12 ke depan ya teman-teman. Saya ulang lagi ya yang memang menjadi concern bahasan hari ini
bagaimana sebetulnya proses industrialisasi, ada pembagian-pembagian kerja tertentu, assigned line, ada tugas-tugas tertentu yang jika kita meminjam konsep dari Marx, ini yang menimbulkan alienasi-alienasi. Pada bahasan sebelumnya saya sempat menyinggung bagaimana ketika seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya membuat sepatu, dia akan tereksploitasi, akan terkeluarkan, akan tidak mampu memiliki apa yang dibuatnya sendiri gitu. Tentu ketika sudah dilakukannya proses produksi, dari proses manufacturing ini kan proses merubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun produk, perusahaan-perusahaan manufaktur gitu, baik itu besi menjadi kerangka mobil ataupun kain menjadi, sebetulnya bukan manufaktur juga ya, ataupun kerangka-kerangka yang diproduksi menjadi pesawat dan sebagainya dari bahan baja ataupun yang lainnya, katakan dikelola oleh perusahaan Krakatau Steel gitu yang sedang bermasalah terkait dengan ekonomi keuangannya, bukan perusahaan BUMN. Nah, ini mampu dirubah gitu menjadi barang-barang jadi, proses manufaktur ini. Nah, ini merupakan proses dinamis begitu dalam proses industri. Jadi ketika seorang pekerja tidak mampu mengakses apa yang dibuatnya, maka ada istilah tereksploitasi begitu. Karena memang kalau kita kembali meminjam kerangka Marx, bahwa kerja yang disebut kerja itu sendiri merupakan bentuk aktualisasi diri manusia. Konsep kerja, jika meminjam Marx kembali ya, merupakan bentuk aktualisasi diri. Yang namanya aktualisasi itu berarti kan bentuk ekspresi diri dituangkan, diwujudkan dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ya, ketika apa yang dia kerjakan pada akhirnya tidak memberikan feedback kepada yang bekerja itu, artinya yang dikerjakan itu tidak bisa dimiliki, tentu di situ manusia tereksploitasi. Begitu juga dengan konsep tadi, dehumanisasi ataupun proses dehumanisme, manusia hanya sebagai sebuah angka, tidak dilihat bagaimana kehidupan sehari-harinya, keluarganya, bagaimana kecukupan ekonomi rumah tangganya, ketetanggaannya. Hanya dihargai misalkan dari dia bekerja dari waktu tertentu ke waktu tertentu dengan upah sekian, dengan dipekerjakan di divisi tertentu, pekerjaan yang harus dilakukan ABC misalkan, dan semua proses ini si pekerja lepas dari apa yang mereka produksi sendiri gitu. Kalau dalam beberapa kelas saya misalkan, bagaimana sebetulnya selain tadi satu hal ya, ada hal lainnya ketika Indonesia misalkan sebagai apa namanya, memproduksi ataupun memiliki bahan nikel. Saya kira termasuk deretan terbesar di dunia ya. Nikel ini kan bahan dasar untuk membuat baterai ataupun sekarang hits dengan mobil listrik tentu berbasis baterai itu. Kita hanya melakukan ekspor ke negara lain tanpa mampu memproduksi
bahan baterainya itu sendiri. Sedangkan kita memiliki cadangan nikel yang cukup besar, termasuk terbesar di dunia ya. Walaupun sebetulnya ekspor ini juga tidak sepenuhnya ditentang gitu ya, tidak menjadi masalah, tapi ada perbedaan yang cukup mendasar nantinya. Misalkan nih, Indonesia kan mengekspor ke Amerika. Kita ketahui misalkan Elon Musk yang memiliki Tesla ya, dengan dulu ramai itu Deddy Corbuzier ya, YouTuber sekarang yang paling hits lah katakan, dengan keuangan yang didapat dari channel YouTube-nya itu sangat tinggi. Membeli mobil dari Tesla ya, mobil listriknya. Si Elon Musk ini perusahaan yang dimilikinya di Amerika, dan teman-teman info terbaru juga ya, si Elon Musk ini sekarang itu menjadi orang terkaya di dunia dengan kekayaannya hampir setengah dari APBN negara kita ya. Tercatat kekayaan si Elon Musk ini, teman-teman bisa googling lah, sekitar 2 triliun rupiah. Itu satu orang ya, individu gitu. Sedangkan kita kan Indonesia negara besar, APBN-nya sekitar 4 ribuan triliun. Poinnya adalah proses industrialisasi ini akhirnya tetap menguntungkan pasar. Pasar di satu sisi, di sisi yang lain adalah kapitalisme. Sisi yang lain adalah konteks globalisasi. Dan di lain halnya adalah neoliberalisme. Kebebasan seseorang individu untuk memperkaya dirinya sendiri. Sebagai kasus, si Elon Musk ini kan individu, orang. Dia mampu kaya di negara Amerika dengan sistem kapitalismenya. Wallenstein sering saya menyebutkan dengan sistem dunia, yaitu menangnya Amerika pasca perang dingin, meruntuhkan ataupun mengalahkan sistem ekonomi komunisme, sosialisme, komunisme, dan muncul kapitalisme. Ya otomatis setiap orang, kasus di Amerika, si Elon Musk ini mampu menjadi individu yang memiliki kekayaan berlimpah. Kembali kepada bahasan awal, nikel yang memang secara rare ya, rare itu berarti bahan mentahnya, ataupun ya kita banyak mengekspor juga sawit misalkan, diproduksi di Amerika, hasil ekspor si nikel kita, harganya standar ya, standar dalam arti punya spesifikasi tertentu. Ketika sudah menjadi barang utuh, produk, menjadi mobil listrik, harganya akan berlimpah-limpah lebih mahal tentunya. Nah pada akhirnya Indonesia kita dalam proses konteks yang tadi saya sebutkan ya, industrialisasi sampai konteks global, akhirnya kita juga kembali dalam bahasan makro tereksploitasi dengan kondisi sistem ekonomi dunia hari ini. Jadi saya kira menarik teman-teman untuk mampu mendudukan nanti kepada konsep-konsep kunci yang akan kita diskusikan bersama ya. Nah, bahasan lainnya teman-teman, ketika kemarin kita membicarakan terkait dengan revolusi industri, dan kita juga membahas bagaimana Amerika hari ini menguasai perekonomian dunia, juga ada muncul pemain baru saya kira, China, yang akhirnya mampu quote-unquote menyaingi kapitalismenya Amerika. Ya walaupun sebagaimana kita ketahui, komunis China itu cukup kuat ya, maksudnya ideologi komunis di China cukup kuat. Namun perlu dibedakan teman-teman, ketika kita membicarakan komunisme awal ya, sosialisme ketika Mao Zedong memimpin China kala itu, memang lebih kental nuansa komunismenya secara sistem ekonomi, sistem politik. Namun pasca Mao Zedong ini ada Deng Xiaoping pemimpinnya yang sebagian orang menyebutkan sebagai bapak pembangunan ekonomi China, mampu dalam bahasa saya itu mampu beradaptasi dengan apa namanya, dengan eranya
kapitalistik global ya dengan Amerika yang unggul. Jadi si Deng Xiaoping ini akhirnya menerapkan sistem ekonomi kapitalisme walaupun sistem politiknya tetap komunisme. Akhirnya China hari ini mampu memiliki peran di kancah ekonomi global. Karena tetap memang, walaupun ya Deng Xiaoping tidak menyebutkan pro-kapitalis gitu ya, kapitalisme. Tapi tetap disadari ataupun tidak sistemnya sudah mengarah ke pasar bebas. Walaupun untuk konteks China katakan tetap ada regulasi negara yang cukup kuat. Ini teman-teman masih teringat ketika ada berita tuh. Nah, sebelum ke sana ya, tadi kan si Elon Musk di Amerika, ada kan Jack Ma dengan Alibaba-nya, terus ada Tencent dan juga perusahaan Evergrande gitu. Itu tiga orang pemilik perusahaan itu adalah individu-individu. Gitu. Berarti ada kebebasan seorang untuk bisa kaya quote unquote sendiri-sendiri. Tapi tetap ada regulasi negara yang cukup kuat ya. Waktu itu ada berita menyebutkan Jack Ma ini dihilangkan itu. Ada mungkin teman-teman masih ingat tuh berita cukup ramai. Jack Ma dihilangkan karena terlalu kuat merongrong perekonomian negaranya, sedangkan tetap sistem politiknya adalah komunisme gitu. Nah, hal-hal ini saya kira menarik nanti untuk didudukan dalam bahasan ya post-fordism, gimana konteks manusia yang lepas sisi kemanusiaannya karena driven teknologi, driven revolusi industri, bahkan adanya pembagian kerja tertentu ini yang mengakibatkan adanya eksploitasi kepada pekerjanya itu sendiri. Walaupun sebetulnya dalam era digital hari ini, konteks eksploitasi saya kira sedikit banyak berubah ya. Sekarang teknologi canggih, ilmu pengetahuan berkembang, digitalisasi juga merambah kemana-mana, artinya sampai ke daerah pedesaan, yang sekarang bisa saja eksploitasinya itu kepada tingkat literasi seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing kita. Ya, artinya data yang kita produksi melalui gadget kita itu yang sering kita sebut dengan big data, apa yang kita klik di HP, apa yang kita search di gadget masing-masing, itu memiliki algoritma-algoritma tertentu. Siang ini misalkan kita mengklik sepatu di Google-nya, nanti malam ataupun nanti sore mungkin akan muncul tuh iklan sepatu Nike di Instagram teman-teman ataupun di Facebook teman-teman yang secara tidak langsung tanpa kontrol kita pengguna gitu. Iklannya baik berupa langsung di notif ataupun di menu aplikasinya begitu, di aplikasi Facebook dan lain sebagainya muncul karena ada algoritma-algoritma tertentu begitu. Ataupun data tracking kita di YouTube dan sebagainya, jika dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, ya terlepas hacker gitu ya, itu udah advance, ataupun orang yang memanfaatkan data kita. Karena ada pengalaman, data Facebook saja itu dimanfaatkan oleh perusahaan swasta yang diberikan oleh perusahaan itu kepada kandidat politik di Amerika. Datanya bocor, dan itu bisa menjadi bisnis juga, dan bisa disalahgunakan dan sangat tidak bermanfaat. Artinya dengan digital literasi yang tinggi, kita bisa memprotek itu, ataupun kita bisa memprotek dalam arti kan ada misalkan di medsos itu ada privacy yang beberapa aplikasi memang menunjang untuk itu begitu. Kita harus melek digital
digitalized dan literasi digital kita memang harus 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 tinggi dan harus meningkat agar kita akhirnya tidak tereksploitasi dengan konteks masyarakat hari ini gitu. Terlebih memang proses industrialisasi dewasa ini semakin semakin pesat dan karena kita juga menuju sedang dan menuju revolusi-revolusi berikutnya yang lebih kepada cyber space, ruang cyber dengan artificial intelligence dan virtual reality dan sebagainya. Ada ruang-ruang virtual yang menciptakan realitas-realitas baru begitu yang saya kira kita juga harus bisa mengikutinya, harus bisa memiliki tingkat literasi yang tinggi terhadap itu semua ya, teman-teman. Dan saya kira proses itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, proses dari pembagian kerja division of labor yang tadi yang pertama juga pada akhirnya mampu memunculkan sistem tenaga kerja baru hari ini. Saya kalau tidak keliru sempat menyebut istilah gig economy. Gig economy ini merupakan sistem pekerja independen ya. Ataupun sistem tenaga kerja independen. Bahasa saya gig economy itu sistem tenaga kerja independen. Artinya seorang pekerja tidak mesti bekerja itu ke kantor ataupun ke perusahaan ataupun ke tempat industri. Dia mampu bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai dengan pekerjaan yang masuk ke dia. Contoh sederhananya adalah seorang yang ada di dunia content creator. Ya, content creator ini merupakan kelas pekerja tapi memiliki gaji yang cukup tinggi dan variatif. Ini juga merupakan dampak dari pembagian kerja di era digital hari ini dan menjadi konsekuensi juga dari dari proses gig ekonomi tadi ya. Saya kira ini coba nanti teman-teman kelompok untuk mendudukan kedua aspek tadi ya, yang pertama division of labor-nya, bagaimana tataran globalnya, industrialisasi, globalisasi, dan sampai pada neoliberalisme, dan pada akhirnya bagaimana sebetulnya hal-hal tersebut itu menciptakan dehumanisasi, ataukah memang tetap ada kontrol dari pekerja, dari manusia itu sendiri untuk ikut dalam proses perubahan sosial yang ada. Saya kira mudah-mudahan teman-teman dapat mencernanya dan